Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim. Jika daripada kalangan kami ada orang-orang yang sakit, Ya Allah, kau sihatkan, Ya Allah. Jika daripada kalangan kami ada orang-orang yang tidak menjaga solat dengan baik, jadi kau bantulah kami untuk memperbaiki amal ibadat kami, Ya Allah. Hari ini kami sedang berada di PPR Pantai Ria Lembah Pantai di mana kami ingin membuat agihan sebanyak 300 pack prihatin Ramadan kepada 300 penerima di sekitar kawasan ini. Jadi pada masa yang sama kami juga membawa 20 orang sukarelawan untuk membantu kami dalam membuat agihan kepada penduduk tempatan. Ada apa-apa saya boleh tolong? Alhamdulillah, tadi kita dah ke rumah pertama. Kita ke rumah Mariana binti Abdullah. Dia adalah seorang pivot. Dia seorang mu'alaf dan dia berumur 72 tahun. Memang nampak anti Mariana tu sangat kuatlah, luar biasa orangnya. Dia dapat jaga dua orang yang sebenarnya rasanya tak ada orang lain yang mampu jaga macam dia jagalah. Subhanallah, luar biasa. Jadi apa yang kami buat tadi, kami dah bagi sumbangan sikit daripada pack yang disediakan oleh Yayasan Mafirah, dan kita juga bagi sikit wang ringgit dan kita juga bagi Al-Quran. Jadi kita berharap masyarakat boleh membantu dalam projek relawan muda, dan kita akan sampaikan saluran bantuan kepada golongan-golongan yang seperti ini, insyaAllah. Telah selesai melawat Puan Siti Khalijah bersama anaknya Siti Dayang, di mana keluarga ini sebenarnya mereka biasa-biasa saja, cumanya ibunya sudah tua dan ada sedikitlah penyakit-penyakit kulit yang mana dia memerlukan perhatian daripada anak-anaknya lah. Jadi banyak yang telah kami belajar. Jadi kepada anda semua, siapa yang ingin membantu mendanai kami punya program dan aktiviti, anda bolehlah menyumbang kepada relawan muda ISMA, dan jika anda berminat untuk menyertai aktiviti kesukarelawanan, anda bolehlah berdaftar pada borang yang telah disediakan.